produksi. Jadi hari ini kita udah bikin produksi kontainer-kontainer modifikasi yang luar biasa. Hasilnya ada kita ada lagi proyek bikin rumah, bikin store, bikin toko, bahkan juga ada kafe, ya. Nah, kalau kamu lihat ini cara-cara produksi kita di tempat ini. Nah, kamu bisa saksikan bahwa orang-orang kita cukup profesional di bidangnya dan hasil yang kita hasilkan dari produksi kontainer itu benar-benar menjaga kualitas. Oke, yuk kita lihat yuk.